Oh ini yang masih nunggu ya? Oh, selesai nunggu. Oke, pinta. Cara. Ya kan? Udah, dia mendatangkan ya, salah satu syarat di tempat kami. Ini ada tanda tangan perangkatnya. Pas ya? Belum dimandikan, Pak. Ya? Belum dimandikan. Jadi ini kenapa saya cek, karena di luar Kudus itu antara lain Pati, Jepara, Demak ini juga penting untuk kita perhatikan. Dan kami senang Forkopimda kemarin sudah bergerak. Nah pergerakan ini memang butuh kita akselerasi, kita percepat. Rumah sakit sudah mulai penuh, maka kita siapkan rumah sakit lain untuk mendukung. Maka rasa-rasanya masyarakat Jepara lebih senang datang ke rumah sakit daerah ini. Rasa-rasanya. Tapi karena kemudian peningkatan kasus juga meningkat, maka kita lihat ICU-nya seperti ini, sudah penuh, maka ini mesti kita siapkan plan B-nya. Kami menyediakan umpama dukungan dari provinsi rumah sakit Klet, ada 30 ya Pak ya? Ada 37. Nah sekarang 30 kosong. Ya. Masih kosong, jadi ini bisa dipakai. Nah, tinggal kita memperbaiki SOP-nya, ya mudah-mudahan nanti layanannya akan bisa jauh lebih cepat. Kami memberikan dukungan penuh. Tapi pagi-pagi lolos sudah masuk 12, sudah berkurang lah ya, berkurang jadi baru 8 masuk 12, tapi masuk baru lagi gantian gitu. Jadi dulu tiap hari itu berubah, tiap malam kita hasil ganti, kita nambah, tapi gerakan di antara angka 80 sampai 90.